Siap ya. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Rabbi hasbi Allah
La ilaha illallah Muhammadur ya iwal musallin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Darti Damayanti selaku Kepala Sekolah SDN 3 Kota Gajah. Yang saya hormati dan saya banggakan para Ustadz dan Ustazah SD Negeri 3 Kota Gajah. Yang saya cintai dan saya sayangi siswa-siswi SD 3 Kota Gajah kelas 1 sampai kelas 6. Rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat yang tak kalah pentingnya, tak kalah besarnya, yaitu nikmat iman dan Islam. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, teladan terbaik manusia sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Allahumma amin. Ustadz dan Ustazah SDN 3 Kota Gajah yang saya sayangi dan anak-anakku sekalian, masih semangat? Semangat. Coba kalau Ibu tanya masih semangat, kalian jawabnya tetap semangat, sambut Ramadan, Allahu Akbar. Ya, masih semangat? Semangat, sambut Ramadan, Allahu Akbar. Ulangi, tangannya sambil ngepal ke atas, suaranya. Jangan lupa. Hati-hati ya, nanti nyenggol kawannya ya. Sambut Ramadan, Allahu Akbar. Coba, kalau Bu Dwi tanya, masih semangat, kalian jawabnya? Tetap semangat, sambut Ramadan, Allahu Akbar. Tes ya. Masih semangat semuanya? Masih semangat? Tetap semangat, sambut Ramadan, Allahu Akbar. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu Dewan Guru dan anak-anakku yang Bu Dwi banggakan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikan A'udhu Billahi Minasyaitonir Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada yang sudah tahu artinya? Oh, alhamdulillah sudah tahu semua ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 102 Allah berfirman yang artinya ya hamanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat tersebut Allah menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian. Diwajibkan apa? Ya, bentar lagi bulannya datang nih. Ya, diwajibkan apa kalau di bulan puasa? Puasa. Diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Jadi adik-adik, kalau mau takwa itu gampang. Salah satunya adalah dengan menjalankan ibadah puasa. Di dalam hadis qudsi Allah menyebutkan, ya, wahai manusia, sesungguhnya puasamu itu untukku. Ibadah-ibadah yang lain itu buat kamu, tapi khusus puasa itu ibadahmu itu untukku, kata Allah. Kenapa? Karena Allah sangat cinta dengan orang yang berpuasa. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita puasa, yang tahu kita puasa apa enggak itu ya cuman kita dan Allah. Coba adik-adik, kalau besok bulan puasa, Bu Dwi masuk kelas, gayanya lemes, bibirnya pucet, lemes. Iya, padahal Bu Dwi enggak puasa tuh. Kira-kira kalian tahu enggak kalau Bu Dwi enggak puasa gayanya lemes? Enggak tahu kan? Iya, tapi Allah tahu. Makanya kita jangan coba-coba membohongi Allah. Allah Maha tahu kita puasa apa enggak, ya. Makanya Allah senang dengan orang yang puasa. Kenapa? Karena puasa adalah ibadah yang kita persembahkan hanya untuk Allah. Kita bisa aja tuh pura-pura puasa di hadapan ibu kita, di depannya bapak guru kita, di teman-teman kita. Aku puasa loh, aku lemes banget.
Padahal ketika pulang masuk kamar bawa minum, bawa makanan gitu ya. Itu hanya kita dan Allah yang tahu. Jadi adik-adik jangan sekali-kali kita berusaha untuk membohongi Allah. Bu, gimana ya Bu, itu kok banyak yang gak puasa ya padahal orang Islam gitu ya. Pernah gak lihat orang Islam gak puasa? Iya, semua pertanyaan itu jawabannya ada di dalam sini. Apa ini namanya adik-adik? Di dalam Al-Quran disebutkan kok banyak sih orang Islam yang gak puasa ya? Iya, kenapa? Tanpa sebab yang dibolehkan. Sebab yang dibolehkan kita gak puasa itu banyak. Salah satunya sakit yang membahayakan. Kemudian apa? Sedang haid atau nifas. Kemudian sedang jalan perjalanan. Kalian pergi dari Lampung ke Jakarta naik. Terlebih dahulu anak-anak, jangan bubar dulu, dikumpulkan dulu. Nanti Bu Guru akan panggil yang akan mendapatkan santunan dari SD Negeri 3 Kota Gajah. Thank you.